Prosesnya disampaikan di paripurna, sudah menyampaikan ke partai ada surat dari pimpinan DPRD menyampaikan ke partai atas hasil keputusan badan kehormatan. Setelah itu dari partai balik ke kita terus menyurati gubernur melalui DPRD. Oke. Boleh, semua persoalan kan kalau tidak puas ada tempat yang memuaskan. Ya kan? Ada gitu kok. Lebih tak hitung itu mau. Ya, saya kan berdasarkan hasil laporan. Kalau ada yang masuk izin ke kamar mandi atau rapor izin sholat itu, waktunya kan sudah mentok hampir asar kan. Masih mau disampaikan ke partai dan OTW.